Oke guys, saya dapat kiriman guys, dapat kiriman burung puyuh, burung putut dimakan biawak. Ini saya dapat kiriman puyuh, puyuh namanya ini puyuh apa teh? Puyuh gogong, gonggong. Nih, ini adalah puyuh gonggong ya guys. Puyuh gonggong ini apa namanya? Ternak ya, ini puyuh telur, tuh guys, tuh. Ini tuh nggak bisa terbang guys. Beda kayak puyuh-puyuh di kebun gitu ya. Kalau puyuh di kebun kan bisa terbang, kalau ini enggak guys. Jadi langsung kita gorgar guys, kita ini dulu, kita bersihin dulu, kita matikan dulu ya. Oke guys, kita bersihkan dulu, kita matikan dulu. Mohon maaf saya tidak rekam untuk dimatikannya ya. Oke guys, jadi dibersihin dulu. Jadi gimana Bang Mimit bersihinnya, enggak pakai di enggak perlu pakai air panas ya? Oh nggak usah ini mah, ya, usah langsung dirabutin aja. Ya langsung dirabut. Asal jangan dibasahin terlebih dahulu ya. Soalnya kalau dibasahin itu bisa lebih apa sih? Mencek Sunda nama, lebih liat, narik liat. Kalau bahasa Indonesia liat apa? Alot. Oh alot alot. Iya alot. Ditariknya alot ya. Ini lokasi syuting guys tuh. Ini mejanya nih. Ini mejanya. Meja legend. Ini meja legendnya guys. Duduknya di atas betako. Betako ya nih. Arahnya guys. Saya jauhin dulu. Ini arahnya. Kita ngonten deket rumah guys. Nah ini rumah saya. Nah rumah jelek. Nah, ini Bang Mimit. Nah dia juga punya channel guys yang kemarin, Kang Mimit. Oke guys, ini habis bersihnya guys nih. Nih kita pakai dua aja. Nih ya Kang Mimit. Oke. Ya oke. Oke guys, kita meluncur aja langsung lah. Dadah. Oke guys, kita udah sampai lokasi nih. Kita mau ngonten di sini. Ini lumayan lah yang kemarin kita pakai. Ini Gunung Salak guys. Gunung Salak. Nah kita pakai di sini aja nih. Sini aja. Hari ini lumayan cerah guys. Ini Gunung Salaknya nih. Wih, ini indah sekali guys. Indah sekali. Indah. Oke guys, kita siap-siap dulu. Ini Bray, Bray guys, kita udah prepare nih bawa cobek tuh. Aduh, cobek, kerupuk, kerupuk. Ini lalapan, deketin aja orangnya mah nggak usah dibawa, ini aja. Ini puyuhnya guys, 2 biji aja, nggak usah banyak-banyak nih. Ini burung puyuhnya udah dibersihin, udah dijerukin ya. Nah, ini lalapannya. Ini ada jantung pisang nih, jantung pisang. Belum, ini baru tadi mati guys. Ini ada kol, ada selada air,
ada ciriwis, ada kol. Ini bumbu-bumbunya. Hey guys, eksekusi. Nah ini guys, ini buat apa? Ngebalur ini ya apa? Puyuh. Buat ngebalur puyuh. Angin, woi. Di sini nggak tahan anginnya, guys. Ya. Iya, anginnya. Anginnya kenceng di sini. Karena tempatnya terbuka. Pakai air, guys. Senok-senok karena puyuhnya masukkan. Wow. Nah, kita balur dulu ke sini. Ini pertama-tama nih, sambil diaduk aja ya. Aku kalau jongkok gini terlihatan itunya di jendolnya. Jadi harus duduk. Masukkan dulu minyaknya, guys. Ini minyak lumayan susah, guys. Mahal. Yeah. Jadi kita beli teh sosro aja lah. Jadi aduh ya Allah Rabbi. Burik, burik, burik. Burik tadi mana teh? Burik, burik, burik. Seksi. Dia tuh tangan. Kita goreng, guys. Gimana grillin? Iya. Drop it. Air minum gak ada rasa. Assalamualaikum pemirsa. Salam produk alam, guys. Kali ini kita mau makan yang hasil barusan kita masak, guys. Oke. Ini ada sambal dadak ya, sambal apa? Sambal mata. Sambal. Sambal dadak, pokoknya kita gak bisa bikin sambal, mudah-mudahan enak ya. Ini ada kol goreng, ada selada air goreng, ada jantung goreng, ada puyuh goreng, burung puyuh. Burung kentung. Ada nasi. Oke guys, sebelum kita sikat, sebelum kita santap, sebelum kita makan, alangkah baiknya kita berdoa. Amin. Air minum, maaf. Aing miring aduk, Pak. Batu mahi ais. Nah. Kita di mana? Di bukit. Gunung, guys. Oke, ini guys puyuhnya kita cobain ah. Iya. Metutung air sama tutung kan. Agak alot, guys. Tung gay. Ting-ting na atau pahana. Ini guys, dagingnya. Lihat ngerai. Mana nih? Toel sesama. Enak, guys. Mantap. Jantung goreng. Mantap. Jantung. Sambalnya, guys. Sambal sini. Ini rasanya dengan daging ayam jauh beda ya? Iya, enggak jauh beda. Cuman kalau puyuh agak alot dikit sih. Enggak banyak-banyak banget. Gak ada air. Goreng. Lalapannya digoreng, guys.
Kol goreng. Jangan sama sambal, eh. Mat. Agak alot. Iya, agak alot. Mantap sih. Guys. Sambelin, sambelin. Gimana rasanya? Ajib lah. Mantep ya. Bukan mantap lagi. Nikmat. Apa lagi sambalnya? Aduh. Ih, alat amat itu lagi. Ini kayak ngerujak ya. Hampir enak. Aduh. Sening. Atak ini apa emang alot sih? Alot kayak nang. Mang tuang mang. Lu mana sangunan yang beak, eh? Habis kan bakal lapnya. Sikatlah. Ini guys, besok kita di sini lagi ya. Tapi di kontennya Kang Musli ya. Ya. Ya, siap. Ini bumbu racik enak banget, guys. Trail the sambal. Crispy. Ini tuh nasinya banyak, guys. Cuman tadi kita pas masak lapar ya. Dimakan duluan. Makan dulu. Tak perlu lapar. Jantung goreng rasanya. Jantung kan. Kat euy. Nom. Ini kalau digoreng enak, guys. Cuman kalau untuk sekarang jangan deh. Jangan main goreng-goreng ya. Kenapa? Karena minyak mahal. Karena minyaknya enggak mahal banget, guys, enggak ini. Kayak rekomendasi. Di saat minyak lagi mahal, kita mau main goreng-goreng. Jantung enak. Enak digoreng. Emang kol enak digoreng mah. Buat tala bener. Cuman enggak rekomendasi buat sekarang. Minyaknya. Tadi itu ya. Kalau enaknya digoreng, guys, lalaban itu. Cuman banyak lemak enggak? Lemak itu. Lemaknya.
sampai ke kulit-kulitnya. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Abisan. Ah, siap. Saya mau ngudut dulu. Aduh. Masih nikmat yo. Yo yo. Saya enggak sampai ini apa namanya sih sampai enggak banyak ngomong ini. Aduh. Karena saking menikmati. Oh iya. Ah. Sambal ajib. Tipis. Hai guys, makannya sudah selesai. Terima kasih yang sudah menyaksikan video kami ya. Buat teman-teman yang baru bergabung, bantu dukung atau support channelnya Kang Munir dengan cara klik subscribe, like, and share guys. Sekian pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.